konveksi. Ya, di Bandung. Di Bandung. Konveksi pakaian dalam. Konveksi pakaian dalam. Ya. Pakaian dalam laki perempuan. Laki perempuan. Oh, enggak itu kartu waktu di packing. Enggak. Beda. Ada yang beresinnya gitu. Ay. Tapi udah beberapa tahun ini kendalanya kurang enggak jalan. Kalau ada yang kerja enggak betah, teman. Setiap hari enggak betah. Nah, sekarang saya kan ada pinjaman ke bank. Solusinya gimana gitu, apa harus ditambah lagi, apa gimana gitu? Di top up. Ya, di top up. Gitu. Ibu mau top up? Ya. Ya, apa? Di top up berapa? Kemarin saya udah nanya ini, bahwa ada yang masih sekitar 300 sampai 400 juta gitu. Kalau yang sekarang aja cicilannya seret, mau di top up? Iya, tapi kan lebih parah lagi saya. Ya, iya, jangan. Jadi gimana solusinya gitu? Solusinya satu, ibu gak boleh cerewet sama orang rumah. Kalau pengen utang lunas, ini cara nggak orang rumah? Ya. Hah? Iya lah. Tunggu. Perempuan yang suka cerewet sama orang rumah, utangnya lama lunasnya. Coba ibu jangan cerewet dulu, mulutnya dikunci. Nanti kalau udah lunas baru cerewet lagi.